Halo Sobat Surya Guna, kembali lagi di channel YouTube kita Surya Guna. Kali ini aku mau mereview pesanan orderan pompa air modifikasi tipe C750. Kali ini aku kedatangan orderan dari Bapak Bambang Eko Suryanto Saryanto. Terima kasih untuk Bapak Bambang Eko Saryanto yang sudah percaya di Surya Guna. Nah, ini dia pesanan pompa air modifikasi tipe C750 nya. Bisa kita lihat untuk pompa air modifikasi tipe C750 ini memakai ukuran pipa in maupun out nya itu 1,5 dim. Dan untuk alkon nya dia itu menggunakan bahan dari alkon cor. Dia menggunakan daya listrik sekitar 750 watt. Dan untuk daya hisapnya dia itu kuat 10 meter. Dan untuk daya dorong naiknya dia itu 4 meter. Pompa ini belum bisa digunakan 24 jam nonstop, melainkan harus diistirahatkan setelah 5 jam sekali. Pompa ini cocok sekali digunakan untuk pengisian kolam, pengisian tandon, irigasi persawahan maupun perkebunan. Untuk debit air yang dihasilkan dia itu kurang lebih 350 liter per menitnya. Langsung aja kita uji coba untuk semburan pompa air modifikasi tipe C750 nya. Untuk semburannya itu super kencang ya. Untuk daya hisapnya dia itu mampu hingga 10 meter dengan ukuran pipa in outnya itu 1,5 dim. Semburannya super kencang ya, bisa kita buktikan. Jadi buat kalian yang mau order pompa air modifikasi tipe C750 ini bisa langsung hubungi nomor di Surya Guna. Terima kasih untuk Bapak Bambang Eko Suryanto yang sudah percaya di Surya Guna. Sekian review kita hari ini dan nantikan review-review kita selanjutnya.